Berita politik paling mengejutkan, paling panas hari ini. Pakcik-makcik Oto Arum, akhirnya Jufazli Syih Ahmad dibebaskan daripada tahanan politik dalam negara Malaysia. Untuk makluman 32 juta rakyat dan seluruh dunia, pasukan kami telah dimaklumkan oleh peguam Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya bahawa hero rakyat, pejuang rakyat yang paling berani dalam sejarah percaturan kuasa dunia akhir zaman, Jufazli Syih Ahmad telah dibebaskan daripada tahanan politik dalam lokap di negara Malaysia. Untuk makluman pakcik-makcik Oto Arum, beberapa hari lalu Jufazli Syih Ahmad telah ditangkap secara senyap-senyap dan disumbat dalam lokap Dang Wangi Kuala Lumpur secara senyap-senyap tanpa dimaklumkan kepada 32 juta rakyat dan media-media tempatan dalam negara Malaysia. Berdasarkan maklumat sulit dan rahsia sulit yang didedahkan oleh Jufazli Syih Ahmad dan peguam-peguamnya, hero rakyat itu telah disiasat dan ditanya, adakah Jufazli Syih Ahmad benar-benar bertanding di RU15? Selain itu, dalam tangkapan politik dan tahanan politik itu, Jufazli Syih Ahmad ditanya, apakah logo parti politik yang akan dia gunakan untuk bertanding di RU15 tahun ini? Malah, sepanjang 5-6 hari lalu Jufazli Syih Ahmad ditangkap dan ditahan secara politik dalam lokap, beliau turut disoal siasat. Kerusi parlimen manakah dan kerusi dun manakah Jufazli Syih Ahmad akan bertanding di Sabah untuk PRU15 kali ini? Ini antara motif politik Mail Lambung dan bosku bersama Zahid Ponorogo serta parti Gacing Penyangak menangkap Jufazli Syih Ahmad. Sememangnya, Mail Lambung dan parti Timbangan sangat terkejut mendengar pengumuman Jufazli Syih Ahmad minggu lalu yang bertanding di RU15 di kerusi Parlimen Sempurna dan kerusi Dun Budaya Sabah. Hanya kerana Jufazli Syih Ahmad bertanding di RU15, inilah antara modus operandi politik kotor Jufazli Syih Ahmad yang tidak ada jenayah terus diugut dan ditekan secara politik dengan tangkapan dan tahanan politik hanya semata-mata Jufazli Syih Ahmad bertanding di RU15. Di samping itu juga, Jufazli Syih Ahmad turut melaporkan kepada kami, dia turut disoal siasat oleh geng Mail Lambung, bosku Zahid Ponorogo dan parti Gacing Penyangak. Siapakah yang akan kalah di RU15?
Jufazi Isyamat dengan sangat berani menyatakan di hadapan Ma'il Lambung dan Parti Gacing. Ismail Sabri dan UMNO BIN akan kalah PRU 15 tahun ini. Selain itu juga, sepanjang Jufazli Syamat ditangkap dan ditahan secara politik beberapa hari lalu, kami terkejut buat kali kedua Jufazli Syamat ditangkap secara politik tahun ini. Rupa-rupanya Ma'il Lambung, bosku Zahid Ponorogo, pencuri penyamun penyalak dalam parti Timbangan, mahu mencuri akaun YouTube Jufazli Syamat, iaitu akaun YouTube rakyat ini. Hari-hari Jufazli Syamat ditahan, dipaksa dan diugut untuk serahkan password YouTube ini. Tetapi dengan sangat berani, Jufazli Syamat yang tidak takut masuk penjara dan didakwa dalam mahkamah secara politik, tetap bertegas di hadapan Ma'il Lambung dan Parti Gacing Penyangak, dia tidak mahu serahkan password YouTube rakyat ini kepada Ma'il Lambung dan Parti UMNO BIN. Selama beberapa hari lalu dia ditangkap. Kenapa Ma'il Lambung dan Parti Timbangan takut dengan YouTube Jufazli Syamat ini? Hal ini kerana semua video-video panas Jufazli Syamat berkaitan skandal seks hubungan sulit Ma'il Lambung dengan bini orang akan menyebabkan UMNO BIN kalah teruk dan tumbang terguling-guling secara mengejut PRU 15 tahun ini. Kenapa Ma'il Lambung dan Parti Gacing tidak berputus asa mencuri dan merompak YouTube Jufazli Syamat dengan menggunakan modus operandi menangkap Jufazli Syamat secara senyap-senyap? Hal ini kerana mulut berbisa Jufazli Syamat ini akan menjadi punca utama Ma'il Lambung dan Parti Gacing kalah teruk PRU 15 seperti mana banduan Najib dan UMNO BIN kalah secara mengejut PRU 14 lalu. Apapun, syukur Alhamdulillah, ini adalah berita buruk untuk 3 juta ahli UMNO BIN. Jufazli Syamat sudah bebas dalam negara Malaysia daripada tangkapan politik dan tahanan politik yang dibuat oleh Ma'il Lambung dan Parti Gacing Penyangak. Jufazli Syamat menganggap tangkapan politik dan tahanan politik ini adalah untuk menghalangnya bertanding PRU 15. Apakah taktik politik kotor yang akan digunakan oleh Ma'il Lambung dan Parti Gacing selepas ini ke atas Jufazli Syamat? Adakah Jufazli Syamat akan didakwa dalam mahkamah secara politik sebelum penamaan calon PRU 15 5 November 2022 minggu hadapan? Atau adakah Jufazli Syamat akan ditangkap di Sabah secara politik hanya kerana Jufazli bertanding PRU 15? Adakah borang penyertaan Jufazli Syamat untuk PRU 15 akan disabotaj oleh penyamun penyalak Parti Timbangan? Sama-sama kita nantikan hero rakyat menumbangkan Parti Timbangan PRU 15. Game